Woi, woi, sini dong. Ngapain sih? Lagi mainin ikan. Gak ada bosan-bosan ya mainin ikan. Apaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan macet-macet dari Jakarta ke Sukabumi. Dan pengalaman gue secara pribadi, bro, itu adalah perjalanan terburuk. Terburuk? Terburuk dalam arti kata waktu tempuhnya paling lama. Enggak normal, bro. Jadi Jakarta Sukabumi dulu waktu belum ada tol 4-5 jam itu kita bisa tempuh, tapi kita kemarin lewat tol sampai ke Sukabumi 8 jam dan itu mengerikan banget. Dan thank you Bang Opan yang sudah nyupirin culik lagi. Pada akhirnya kita bisa bersilaturahmi ke rumahnya Om Eli. Bos LG. Iya, bos LG. Om lu emang. Iya. Yang lebih tua kan. Oh iya. Iya. Aku bos. Dan di sini luar biasanya banyak cana. Cana bagus. Cana bagus. Bukan cana gabus, bukan tuh. Bukan. Cana gabus bagus. Iya. Dan ada beberapa ikan cana yang digondol, dibawa dari Jatinegara. Jatinegara. Bang Opan, sedikit cerita. Sudah berapa lama Bang Opan kenal dengan bos Eli? Kalau kenal sih hampir 10 bulan ya, lebih. 10 bulan lebih. Hampir setahun lah ya. Nah, udah gitu awal main Jatinegara, beli dari satu ikan. Ya, tapi alhamdulillah sih. Hampir 60%. Wih, hampir 60%? 60%. Koleksinya Om Eli yang ada di Sukabumi ini dari lapak Bang Opan? Dari saya. Sombong dia, bro. Sombong, sumpah, sombong. Karena ini bagus-bagus. Jadi dia ingin menyombongkan, ini kan bagus-bagus dari gue loh, bro. Pesannya itu sebetulnya. Intinya itu sebenarnya. Lagu banget, ya, lagu banget. Dan sebagus apa ikan-ikannya? Sebetulnya kita nanti akan kita review lebih jelas ikan-ikan ini bersama Bos Eli ya. Iya. Tapi karena memang ada turut peran serta Bang Opan menyediakan cana-cana bagus di sini, ya kita buatlah. Cuma kita nggak secara detail ya, secara garis besar aja lah, gitu ya. Oke Bang Opan, salam ngobok-ngobok, tapi kan ngobok nggak? Nggak sih. Apa yang dikobok? Ikan lah. Oh bukannya durian, karena kita mau ngobok durian. Ntar nah, jangan pulang. Kalau durian bukannya dikobok, ditelan? Enggak, ditelan. Sama dibelah. Sama dibelah. Sama dibelah. Dibelah terus di? Dikobok. Abis dikobok terus di? Dilamotin. Jadi kita semalam bermalam di sini ya. Ya, nginep. Nginep ya. Ada villa-villa di sini ya. Luas villa banget, bro. Nanti akan kita spill juga villa-villanya. Soalnya ternyata Bos Eli ini penggemar cupang. Cupang. Dan di belakang sana ya, di belakang sana Bang Opan ya, di belakang ya, sana itu ada masih ada cupang-cupang giant lah yang berkualitas ya. Sama serit. Ya. Oh, serit ada? Juaranya serit ya. Bang Opan, yang paling istimewa di sini, yang mana menurut Bang Opan? Kalau menurut saya ini sama ini sih. Ini big boss-nya kalau di sini. Ini big boss. Hop, biar penasaran. Jumbo. Wis, biar penasaran dikit aja. Terus sama yang mana, Bapak? Sama ini. Wip, biar penasaran. Biar penasaran. Wih. High fin-nya dari, bisa dikatakan dari sini sampai ini ya. Kadang-kadang high fin kan ada yang suka melengkungi ya. Tapi ini nih, rata ya. Rata dari depan dia. Ya. Udah gitu barnya juga ngeblok. Tapi kita nggak kasih tahu nih ikan yang dari ikan mana aja yang dari Bang Opan, tapi 60% ada dari Bang Opan. Nanti kalau misalnya kita kasih tahu yang ini dari gue, ini dari gue, nggak seru. Nggak asik, ya bener nggak? Terus gue demen banget ini Pan, ini jenisnya apa sih Pan? Yang mana? Wih, rak lagi pasang. Bukan main. Ini ahli rak apa ahli ahlian ini, Mang? Ahli-ahlian ya, Mang? Ini asisten ini. Dibayar berapa asisten emang? Kan main asisten rajin banget. Jadi ini buat limbata emang ya? Buat rak limbata ya? Iya, buat rak limbata. Ini rak nemu di mana, Mang? Biasa. Nemu, ini makan bekas cupang tuh. Ini jenis apa ini? Ini Asiatica Red Spot. Red Spot, terus biar penasaran. Kalau ini dikit-dikit aja. Ultra.
Ultra, Blue BP Ultra, ya. BP, tapi yang tanggapan alam. Tanggapan alam, Wildcats. Wildcats. Ini terus ada? Blue Ultra juga. BP. Mm-hmm. BP. Ini wih. BP juaranya. Jangan. Mana biar biar penasaran, biar penasaran. Bang Opan yang mana yang dari lu, jangan kasih tahu. Sombong dia. Gue sebel. Kan bagus-bagus banget, gue sebel. Ini apa nih? Oh, Blue Ultra juga sama. BP juga ya. Jadi ini di blok sini BP semua nih, Bang Opan. Bagian atas ya. BP ya. Bawah Asiatika. Bawah Asiatika, bro. Mana Asiatika yang bagus? Ini sama ini nih, yang sebelah. Ah, bagus-bagus, Pan. Ah, rese lu. Tapi kalau ini mutiara yang kepala nih. Tuh, mental juga cakep banget. Gondrong lagi. Oh iya, kepalanya ya? Iya. Ini WS ya? WS itu. WS. Asiatika WS. Ini. Itu apa tadi ini? Asiatika ini, kan? Asiatika. Yang red. Red ya? Iya. RS ya? RS. Jangan lama-lama. Tatu-tatu aja lu. Ini Sewarti. Mana dia? Di belakang. Mana sih? Di belakang batang. Enggak kelihatan ya? Iya, enggak kelihatan. Ini apa nih? Asiatika juga sama. WS. WS ya. Wi. Terus ada apa lagi, Bang Pan? WS di luar biasa. Nih Limbata Golden. Mana? Wit. Limbata Golden. Wit. Si Golden apa nanti kita lihat terus. Jangan lama-lama. Ini jenis apa ini? Patung Cana itu. Iya, ini YS ya? YS. Jadi ini ya? Jadi kaku. Jadi itu. Kaku. Ini apa nih? Itu Pucra. Pucra juga ya? Pucra. Tapi kalau siripnya rasa Orna ya? Iya, jadi kayak Orca sebenarnya. Orca ya? Oke, ini? Itu YS. YS. Keren banget ini. YS keren banget bro aslinya kalau kita perjelas. Cuma spil-spil aja. Nah ini bagian sebelah sini jenisnya apa nih Bang Pan? Ini Putra, ini Orna nih. Orna, Wildcats, WCN. Orna. Ini? Itu Putra juga. Putra. Ini bawah? Bawah YS. YS, Local Pride nih. Local Pride. Rata-rata bawah Local Pride semua. Local Pride ya. Terus? Itu kalau ini varian Red-nya. Oh ini varian Red? Red. Red semua. Ini Red apa ini? Pokoknya Red Maru lah. Barito, Lempuyang, nggak berani ini, nggak berani lokalitinya, tapi iya. Varian Red ya. Iya. Tapi bos Edi tahu ya? Tahu dia. Ini nih, dia sama Red juga, tapi bunganya rata-rata di sini progresannya. Progresannya keren ya? Wow, bunga bahaya, cabungnya bro. Ya? Cabungnya bahaya. Sebetulnya ini paling keren nih kan? Ini bagian ranti. Bagian ranti ini apa nih Bang Pan? Limbata ya? Pultra. Pultra oh, juga. Pultra. Putra itu nggak ada corak bro di siripnya gini, nih putra nih siripnya nih putra. Tapi kalau Orca, apa? Orca, Orna, mana lagi dia? Tuh, mana? Orca. Ah ini nih, oh motifnya noh, bahaya. Itu apa itu? Oh udah. Stewarti. Ya? Sewarti. Sewarti. Warti. Puldot lagi. Puldot. Wih, Warti. Lu flaring tangan nih, cakep banget ini. Masa sih, Bang Pan? Coba. Mau lu flaring lu? Gak mau lu sama lu. Gak mau dia dendam sama lu. Soalnya tapi lu... Tapi responnya udah cakep banget. Iya, soalnya lu sempet lu sekep pakai plastik dia. Ini apa ini? Ini warna. Wih, warna nih. Coba. Apa? Orang batiknya beda ya memang ya. Beda. Terus Bapan. Nih yang di sini nih, yang gede-gede. Mana? Woi. Yes, Local Pride. Terus ini red. Terus mana? Ini red. Red. Coba. Makan goreng. Wish. Lagi Bapan. Wish lagi. Wow. Lagi. Oh, bunganya jauh banget. Iya, lagi. Wah. Aduh. Bunganya banyak tuh jangan lu yang ngomong, Pan, biar yang nonton videonya komen. Wih, banyak tuh bunganya tuh gitu. Oh, iya. Ya enggak. Sombong dia, bro, sombong.
Bawah. Wih, ini benar-benar snakehead ini. Ini paling gede ini, paling jumbo. Nanti kita spill lagi. Terus katanya di sini banyak limbata, Bang Pan. Limbata ada, tapi yang ini yang biasanya di cana-cana yang drop banget ya. Mm-hmm. Kayak misalkan Fire and Ice. Ini juga ada Pardalis nih. Pardalis ada. Fire and Ice, Pardalis. Pardalis. Terus. Nah, ini juga ada Ignis, tapi mana Ignis? Ignis langka loh Ignis. Ini langka dan mahal ya. Ngumpet dia. Oh, dari Andrew. Ini nih yang atas. Atas ya. Terus yang lu rasakan ketika bos LD ini bisa merawat semua ikan-ikannya dengan baik seperti ini apa? Ya puas banget. Iya. Berarti kan gak sia-sia dapet ikan yang bagus, dirawatnya maksimal. Jadi lebih bagus lagi. Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk penggemar cana? Jangan cari yang murah, tapi cari yang bagus. Itu doang. Bentar. Maksud lu apa? Jangan cari yang murah. Iya. Biasanya yang murah itu pasti ada something. Iya, cari yang bagus. Tapi cari yang bagus. Biar lucuannya banyakan juga, apa gimana? Bukan. Enggak, memang kalau yang harganya jauh lebih sedikit tapi bagus, lebih baik ambil dibanding yang murah. Tapi doang. Kan isi kantong orang beda-beda. Ya mendingan jangan dipaksain duitnya. Dibandingkan nanti kecewa. Gitu. Tapi pesan ini untuk orang-orang yang betul menghargai cana. Iya betul. Jadi dia akan berusaha mencari yang bagus, berusaha mencari duitnya lebih banyak lagi. Iya. Nyari kualitas lah ya. Nyari kualitas. Itu kan pesan. Nyesel. Itu kan pesan Bang Opan. Kalau pesan gue begini bro. Jadi yang untuk suka cana, penggemar cana, jangan ragu keeping cana dengan baik dan benar, dan jangan ragu untuk mampir ke lapaknya Bang Opan di Jatinegara, dan jangan ragu juga menghubungi nomor WhatsApp Bang Opan. Ya. Berapa nomor WhatsAppnya? Nomor WhatsApp di 0851-5667-5182. Dan selama kita kenal Bang Opan, selama kita nge-review, baru hari ini nge-review, hati gue deg-deg ser melihat ikan-ikan di sini, dan gue juga melihat lu cerah banget. Biasa kan lu udah ngantuk ya di pasar. Iya, ya. Kan begadang. Kan? Berarti kalau pas dagangan lagi kurang laku ya hujan. Wah itu kusut ya? Lagi mukanya. Lebih kusut lagi? Lebih kusut. Hari ini lu bahagia ya? Bahagia. Bahagia karena dia jadi bujang bro. Hari ini 2 hari 1 malam bisa juga 3 hari 2 malam dia jadi bujang. Kita jadi, bujang. Jadi tamu di rumahnya Bos Eli. Bos Eli yang ada di Sukabumi. Salam ngobok-ngobok. Salam ngobok-ngobok. Apa yang dikobok? Hah? Apa yang dikobok? Yang ada aja deh. Yang ada aja dikobok. Thank you, Maman.